Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di stasiun Rangkas Bitung. Nah, di stasiun Rangkas Bitung ini saya bakal meliput kereta api lokal Merak dengan KA 424 yang pagi tadi ya, itu mengalami insiden, yaitu menabrak 3 buah kerbau. Wah, 3 buah kerbau ini serem banget sih. 3 kerbau itu setara kayak 1 mobil. Wah, lumayan sih, pokoknya serem banget itu 3 kerbau sekaligus, yang mengakibatkan lokomotif CC2019214 atau CC201104 itu mengalami gangguan, itu selang remnya patah ya kalau nggak salah. Jadi lokomotif itu tidak bisa dipergunakan untuk gandeng rangkaian KA425 ya. Sehingga mesinis meminta lok penolong dari lokomotif KA Batubara, yaitu CC20676 dari Cigading menuju stasiun Cilegon. Nah, ini juga ini ramai banget nih penumpang yang bakal naik kereta api lokal Merak tujuan stasiun Cilegon, tidak sampai Merak lagi ya sekarang. Untuk tiket KA430 sudah terjual habis, padahal ini baru pukul 14.00 sudah habis terjual. Oke, kita bakal langsung saja ke sana, ke dekat pintu perlintasan. Kita rekam kereta api lokal Merak KA427 ini dengan lokomotif CC201-8907 atau CC201-79R di Puinduk Madiun yang nyasar berlintas ke lokal Merak. Selanjutnya di belakangnya itu ada kereta api Batubara, nanti kita bakal rekam kereta api Batubaranya. Dan di belakangnya lagi nanti itu ada lokomotif CC201-9214, nanti kita bakal lihat kondisi lokomotif tersebut. Oke, kita langsung saja ke sana. Nah, ini dia masuk kereta api lokal Merak dengan KA429 ya. Ini lokomotifnya CC201 Depo Induk Madiun. Nah, untuk lokomotif CC206 nya itu di KA428B, pemberangkatan Rangkas pukul 13.50 itu udah berangkat. Nanti kita bakal cegat KA429 nya ya, yang pakai lokomotif CC206. Ini dia sebentar lagi masuk KA lokal Merak dengan lokomotif CC201-79R atau 8907. Itu dia kereta api lokal Merak dengan KA427 masuk stasiun Rangkas Bitung pukul 14.28. Dan di ujung sana juga ada KRL yang standby menunggu waktu pemberangkatan dari Rangkas Bitung nanti sore, yang sedang istirahat ini. Oke, kita bakal tunggu kereta api selanjutnya, yaitu kereta api Batubara dengan lokomotif CC20671 kalau nggak salah, itu pakai lokomotifnya Batubara kedua ya, yang lokomotif Batubara kesatunya dipakai untuk dinas KA lokal Merak di stasiun Cilegon pada tadi pagi.
Nah, ini dia masuk kereta api selanjutnya, kereta api angkutan batubara dengan lokomotif CC206-1371 atau lokomotif CC206-71. Itu dia tadi kereta api angkutan batubara dengan KA2651 dengan lokomotif CC206-71 membawa 18 gerbong datar, yang semula membawa 20 tapi dipangkas jadi 18 gerbong datar. Oke, kita bakal tunggu kereta api selanjutnya, yaitu lokomotif X nabrak kerbau. Ini seruntulan dari Cilegon menuju stasiun Rangkas Bitung. Kita bakal cegat nanti. Nah, kita sekarang pindah ke JPL 184. Ini kita bakal rekam kereta api lokal merak KA430 persiapan berangkat dari stasiun Rangkas Bitung. Sekaligus ini ada lokomotif dari arah Jambu Baru menuju Rangkas Bitung ya. Itu lokomotif SKA428. Dan ternyata itu lokomotif CC201-9214 nya sudah diperbaiki di Cilegon dan ditukar kembali ya sama lokomotif CC206 nya jadi 206 nya ini pulang nih ke Cipinang, Cilegon Cipinang. Gokil banget sih, langsung dipaksa dinas lagi 201-9214 nya kira bakal dia yang pulang, ternyata lokomotif CC206 nya yang pulang. Saya berharap itu lok dipulangin, malah masih dinas lokal merak udah sebulan dia nggak pulang-pulang. Oke, kita bakal tunggu nih kereta api lokal merak KA430 berangkat dari stasiun Rangkas Bitung. Itu dia tadi kereta api lokal merak dengan KA430 berangkat dari stasiun Rangkas Bitung. Hampir kobong itu tadi. Wah, itu klakson panjang tuh. Oke, kita bakal tunggu KLB lokomotif ini melintas di dekat jembatan 2 dekat PJL 184. Nah, sebentar lagi masuk nih lokomotif X Dinas KA4
28 lokal Merak ini dari arah Jambu Baru. Sepertinya ini tertahan sinyal masuk stasiun Rangkas Bitung. Ini masih merah soalnya, klaksonnya udah terdengar. Kereta Bu. Nah, itu dia tadi suara lokomotif CC206, bukan CC201 ternyata. 201 104-nya sudah berhasil diperbaiki di stasiun Cilegon. Kan tertahan sinyal masuk stasiun Rangkas Bitung. Lokomotif CC206-1376 X Dinas K428 tiba di stasiun Rangkas Bitung pukul 17.00, awal sekitar 20 menitan. Mantap, nggak jadi dinas lokal Merak lagi, dia pulang jadi lokes. Nah, kita kembali ke PJL184. Ini sebentar lagi nih lokomotif yang mengalami PLH nabrak 3 kerbau persiapan masuk stasiun Rangkas Bitung. Nih, waktu menunjukkan pukul 18 lebih 18 menit. AA429 persiapan masuk stasiun Rangkas Bitung dengan lokomotif CC201-9214. Kereta api lokal Merak dengan K429 tiba di stasiun Rangkas Bitung pada pukul 18 lewat 20 menit. Tadi di klakson sama masinis sama disapa. Itu lokomotifnya bye-bye aja, tapi itu selang belakangnya kayaknya habis di kelas deh, tapi kurang tahu deh, itu nanti kita besok bakal lihat lagi. Nah, itu dia tadi lokomotif CC201-9214 telah berdinas kembali ke lokal Merak
dan lokomotif penolongnya juga tadi sudah pulang ke Cipinang ya, tadi yang seruntulan dari sore. Mantap. Oke, terima kasih yang udah menonton. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.